Serba ditakuni. Macam-macam aja anak kayak aku pasok dulu.
Bapak akan mendapatkan belah penyakit ini masuk. Aku terserah aja bang, juga pak. Nak sakit masuk. Anak ada sakit kali. Ntar dua aja pilihan. Aku masuk kena kaya. Nah, aku udah tahu lagi. Thank you.
Jauh, jauh.
Iya, ini lain bapak nah. Nah, iya. Potongan mau ambil leres. Ambil leres. Amun bapak masih potongan keluar kampung, Kong. Oh, ayo, katakan samar kada ini. Samar kada. Ayo, kumang, aku aja punya kakak ini. Nah, timba-timba sakit kada kakaruan. Ayo, yuk. Tunggu tenaga asli ke sekarang. Tunggu, ikam. Tunggu. Tunggu. Thank you.
seluruh raga jiwa raga negara Pandawa macam-macam hadapan lagi yang datang lihat. Tapi ayolah sekarang aku tetap ambilkan haiku, aku tetap ambilkan jangan aku, aku sembaruh hati juga ambilkan jangan ibuku sebegitu. Dan seumpama kalau ingin terus berpaluk pecium lawan kanjeng ibu Saavedra, langkah mayat Angka Wijaya sekarang. Oh, ya. Ayolah, ayo boleh sawah, kamu nih. Angka Wijaya, ulun. Ini Angka Wijaya, ulun. Ini Angka Wijaya, kamu kena kali rekam pot, ya.
Oh, ya, panggil di pati kita kacau Arjuna. Ya, urun betul Arjuna. Yang ganjang ibu sabatnya, ibu urun. Nah, sekarang, mau pegang. Urun kacau melindungi ganjang ibu urun. Dan peringkang-peringkang daripada negara Pandawa siapapun lu. Yang membuat daripada kerusuhan negara Pandawa. Dan dapat urun-urun. Aku kaya, uang bocah pecah hati lu nak kok. Thank you.
Salawas Kanjeng Ibu Ikam kadada di pagunungan ini. Salawas Kanjeng Ibu Ikam mandhulu ya pindah hatur menika. Salawas Ibu Ikam hadap ka mapas. Apo yo hayat. Kamarau pertama kamarau rakungan. Nang kedua kamarau segala-galanya. Antu lawan tu hai tampulo aku hidup di pagunungan ini. Tampulo aku masih kurep di sini. Aku maklum sudah kena gaun sepo. Aku sudah terbata ya. Jadi ini sairan nang maha kuasa tanda ada udah gaun aku tanya. Kancang lama. Ah iya. Jadi maksud sampean Eka dengarkan pesan-pesan ko. Mangane daripada ilmu nang ko pelajari, tikas mana Eka mudah mengaji menuntut ilmu pengetahuan teh. Ya kan cenderung, sampian dapat mengetahui daripada isi hati atmana ransian sokma widana dharma. Mulai pada saat ini ulun setuju menuntut ilmu-ilmu pengetahuan Kanjeng Rama. Oh, baiklah kaikam. Kalau menuntut ilmu-ilmu pengetahuan ini, pertama nakai nang ikam kaji, hidup ini jangan sampai terpakai pengrasa. Coba pengrasa-pengrasa angkuh, takabur, ria, sombong, ini tanya urusan hati namanya. Apabila hati berbicara, maka taya ini termasuk daripada urusan pelajaran tasawuf. Karena hati nang ianya dan keyakinan niat nang ianya ikam. Jika menuntut ilmu tapin ke mana, nang ianya tanggung jawab sejujurnya taya. Jadi mulai saat ini paling bahasa menuntut ilmu ini lawan martabat orang ini lain-lain tanya. Ada orang yang sampai di kulit paling biasanya aku menang silakan kayak nyur nah kayak. Ada orang yang sampai disambut, ada orang yang sampai ditampurung, ada yang sampai diisi ada yang sampai di desa. Nah tuh yang kacang ramah ini kurasa akan yang empat tamsil ini nah, artinya ada orang yang sampai di syariat, ada orang yang sampai di hakikat, ada orang yang sampai di tarikat, ada yang sampai di marifat. Jadi bila orang menanam di syariat ini nah, artinya orang hendak mengharapkan surga mana kutani kawah cendera di muka. Orang berharap lawan surga takutan lawan neraka. Ini orang sampai di syariat. Tapi bila orang sampai ke hakikat lain nak kayak ilmu orang itu nak kayak mengharapkan kerjaannya semata-mata. Lalu orang sampai ke tarikat nak kayak maminan duit di mana kan bukan yang maha kuasa. Nah ini hendak tahu anak kayak supaya jangan tersambah ngaran. Maksudnya Kanjeng Rama tersambah ngaran ini kayak apa? Orang masih dalam kaya mengerti. Ini nak kaya tahu aja orang tahu di ngaran. Nah maha kuasa pun memiliki nama. Tapi kalau bujur-bujur orang hak menuntut ke tingkat atas cari ampun ngaran. Di mana ampun ngaran? Karena kalau kita sepandai-pandai menuntut ilmu pada pengasuhan nak kaya. Anu ujar anu. Anu ujar anu. Anu ujar anu. Lalu kurang bertakun lawan ikam yang maha kuasa ujar siapa? Kanjeng Rama, kalau menurut pelajaran sampian, kada dilain yang maha kue, ujar kau lagi habisnya sudah. Iyalah Kanjeng Rama, oh bujur nakai, sampai ikam artinya berpikir sudah. Lawan, pilihnya orang sampai di syariat tadi nakai, kada ada sampai ke mengaji ke atas lagi. Itu cak ibarat sakulah kada menaikkan sakulahnya nak ai tatap di kelas satu. Syarikat tanpa
hakikat syarikat kada tanpa berduit kada kawa manyum jangan orang mati nah kan. Lawan pulang orang kada berlandasan hakikat tanpa marifat toh kada artinya jua nah kan. Jadi harus dikaji empat pernyataan ini. Tapi selalu sore oleh hikam nah kan. Bilanya aku karamput menyebayakan ini berarti tak karamputnya seorang nah kan. Nah, ini ilmu kok sampai turun temurun dahulu kala. Mulai pada tua di kaum juga nak. Saumpama di kaum juga harap mencari nama-nama kuasa. Saumpama di kaum harap mencari nama kuasa sama benar kayak iwak mencari banyu. Iwak mencari banyu ini maksudnya. Tahu aja sudah iwak di dalam banyu maka mencari banyu. Artinya nama kuasa itu parah di iwak di kaum juga andaknya. Kenapa maka mencari ke lain? Nah, ini nak kalau kita berpandir ke atas yang ikat, tapi dalam kita harus ilmu-ilmu pengetahuan ni kau nak. Nah, lawan nak beli orang di tengah betang sedikit-sedikit, pandu dan orang yang di dunia haram satu matumat dosa. Dosa ini kalau menurut aku ada bergentok. Itu rahasia nama kuasa. Kalau manusia nak mengatakan berdosa ini kali roh, karena ini sifat mendahului daripada nama kuasa. Nah, karena inilah yang benar-benar perlu ditelusuri ilmu-ilmu ikam nakai. Ya, kan, kan ramah. Lalu ini muncul-muncul nikam. Perlu ikam ketahui. Dan arti haram-haram ini jangan sembarang sambat, ini tahu menyambat saja haram. Sebenarnya haram ini, sejari manis ini berangkat jari di haram sudah hukumnya. Hajar di haram maksudnya, berarti kita ini kan apa bergerak apa-apa kajar nama. Bukan kayak itu maksud kok. Sejari di manis ini haram hukumnya apabila. Tuh, apabilanya ada nggak kayak. Apabilanya ada kayak jangan sa dikit-dikit pembuturan haram, sedangkan arti haram kada tahu. Sajadi manusia ini haram hukumnya apabila apabilanya ini nak kada mengenal kudrat iradatnya. Untuk apa kada kenal kudrat iradatnya? Ini tahu menyambut haji kam. Ya kan jangan sekarang kalau sudah mengerti arti-arti ilmu yang tanggih merupakan. Manut sampian kajang ramah. Oh, ayo nakai. Syukur ikam belum macam ini. Berarti ikam hampir sudah berpikir. Nah, anak mas ransian sukma udhana dharma. Ya, kajang ramah. Ayo, Tuhan. Kita hidup berduaan di pagunungan suncak pakamampuan suarga ini. Jadi manhurat dalam ceritanya. Jadi di sini setelah rampung ceritakan, audio kita rampung pembicaraan mengenai mendidik ilmu pengetahuan terhadap anaknya dari pelita, wali utama Jogja Bayu. Tiba-tiba di sini diperatapan yang secara tiba-tiba untuk kita. Angin datang diperatapan suncak pakaman ampung surga. Tiba-tiba di sini diperatapan keguguran berupa panah. Ini panah yang pernah letaknya di Gunung Anyar ialah panah Kedhemus Kendriana. Baik saya kan
itu lembaga setinju mentara arbakas di atas nama nama tembok kubur baik sekam di halaman kita lihat di kubur kita ya kan yang nama mulut kontra apa nunggu kubur di sana ya mereka berita Kanjeng Rama, inilah yang tiba-tiba jatuh di halaman kubuk kita lihat. Berupa panah, Kanjeng Rama. Panah serapang. Menurut sampian apa, Kanjeng Rama? Oh, ini serapang tauman ini. Lah, tuh, aku nak hanya ingat. Ini benda pusaka orang ini. Dan pada pusaka ini aku karena sampian mengenal benda ini. Aku karena ini pusaka orang di Pandawa Nakai. Ini panah gejamus namanya. Begampir lawan panah gendriana lihat. Jadi pakaian panah gejamus gendriana ini. Kalau aku di negara Pandawa ini kita ada orang lawan Pandawa. Juriat buyut intah kita seorang negara Pandawa. Apalagi lawan samar aku akrab bersahabat. Latak ini waktu aku kunjung ke negara Pandawa, lataknya ini di Gendung Manyar. Kenapa sampai keluar macam ini kukur di halaman kita lihat. Martanda apa ini anak mas. Jadi ini milik benda keagungan negara Pandawa. Ada iya. Ini milik Pandawa ini. Oh nak anak mas Fransin Sokma Widana Derma. Ya Kanjeng Rama. Alah iya. Tuh. Ayo sekarang. Ini natai atar di kampung negara Pandawa. Aku kada nyaman melihat hal ini. Karena kita orang tan. Kita tan dewa-dewa. Mencuntan. Mencuri. Menculik. Mencuntan. Curik-curik kena. Jadi sekarang. Atar ini benda tabungan. Ini ampun orang nakai. Kita jangan menyimpan ampun orang. Ampun orang, ampun orang juga nakai. Ampun seorang juga. Karena kita tambahkan riba nakai. Ini harta orang nakai. Ayo sekarang anak mas susuk bau tidak terima. Ikan kutus karena gara pendawa. Padahakan saja salam lawan jurid Pandawa berdasar lawan aku. Padahakan demintu aku wira utama dan iya bayo. Dan padahakan saja ikam kan bersalah. Aku mendapat demintu. Kanjeng Rama, kalau mau terakan di mana kita mendapat ini lawan orang Pandawa Kanjeng Rama. Padahakan aku mendapat di higa bamban demintu. Barang haji ikam balasan. Asal ikam jangan tandawa mencuntan. Ayo sekarang kabeliakan ini benda kagungan orang nakai. Orang Pandawa nakai. Ya Kanjeng Rama. Kira-kira orang pamit di hadapan sampian. Lawan selanjutnya ikam mencari pengalaman di Pandawa. Jadi sampian. Oh aku jangan di. Hati akan aku di sini nakai. Aku bisa menjaga diriku seorang. Karena aku berbudi menuju negara Pandawa nakai. Karena pasti aku juga ucua. Nah nyata ikan berakarakan. Mau bakat lo menerbangkan negara Pandawa. Juru makan benda orang ini nakai. Ya kan kan Rama. Apa itu sampian kau lo menerbangkan. Jaga diri bucur-bucur Kanjeng Rama. Oh, ikam juga jaga diri bucur-bucur nakai. Ayo, antarakan benda kagungan orang nakai. Kita lebih ketipan apa orang nakai. Ya Kanjeng Rama, lo ngalungnya kakak pamit. Kau lo nanti.
Thank you.